Hai Moms, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya. Aktifkan loncengnya dan jangan lupa like dan share video ini ya Moms. Terima kasih. Oh enggak, aku biasanya nanya ke ahli sih ya. Aku pribadi nyari yang pasti-pasti aja, yang source-nya jelas gitu. Karena kayak tadi aku bilang sebelumnya kan, ada orang yang suka browsing-browsing gitu. Kadang bukannya malah tenang, jadi makin panik gitu. Karena aku tuh pernah waktu itu browsing, tidur keringetan. Yang keluarnya kan penyakit serem-serem gitu. Jadi kayaknya dari situ aku kayak, okay, gue gak akan mau lagi browsing aneh-aneh gitu.